Kenapa lu? Waduh, jahat banget tuh Temo. Kau dan aku bisa oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Apa? Kemarin itu kita tuh habis nonton videonya Kang Sunil sama istrinya yang hipnotis sama si Mas Uya. Yang istri barunya itu ya, ya untung kita iya, enak banget kok lagunya. Oke, sekarang kita tuh mau nonton part 2 nya yang dimana itu Kang Sulinya sekarang yang dihipnotisnya. Iya, dia Kang Sulinya di bagian dia sekarang. Kita coba, kita lihat aja dia. Dia kan komedian tuh. Iya. Seperti apa dia kalau dihipnotis? Seperti apa sifat aslinya? Iya, oke. Benar juga sih. Benar ya. Gak usah lama-lama kali ya. Oke. Iya. Langsung aja ya. Langsung aja lah. Tancap gas. Tancap gas guys. Barbar. Barbar aja kita. Lah. Sip. Oh iya audionya. Siapa yang nyepakatin atau kemudian awan di siapa sih? Gue karena kan mau buang masalah. Lo dulu sempat berpikir awan kamu kalau gue nikah masalah kamu kenapa ya? Gue udah simpanin video ya. Dari kemarin. Paling mau lagi sibuk ke anak-anak. Itu mau sibuk tadi. Oh sebenarnya nggak tahu mau terima lo gitu. Mantap. Oh, mantap banget. Nah hal-hal apa yang bikin lo cemburu Kang Sule? Ya kalau ini masih ending awal ceweknya awalannya ya pasti kan kayak sampai cukup barbar gimana dulu waktu pertama kali kan tuh like lagi ya gimana ya senang jidatnya dia gitu jidat lo enak jidat paling cemburu kalau apa dan sama siapa jidatnya dia sadis sama mantan ya get apa yang paling ditakuti dari selalu kalau kita keceplosannya ya, ya kalau dia pergi pergi maksudnya ya kalau apa-apa pergi ya. Jadi ini mending jadi ibaratnya orang ketiga di dalam kehidupan rumah tangga kalian justru sekarang dia lihat gue ya gue banget ya oke barbar banget emang orang ini. Gua kan bisa lihat nanti barbar banget. Iya. Ini pas sebelum di pelatih gua enggak ngerti bener. Ketawa deh. Masalah kalau ngantuk bisa mau apa sih kalau teman-teman? Gue ketularan gitu. Sudah dengarkan saya. Sekarang kan saya tertidur lelap saja, tapi Kang Sule tetap bisa mendengarkan suara saya, tetap bisa mendengarkan suara Natali. Dan entah kenapa nanti Kang Sule di tidur nyenyak ini, Kang Sule rasanya ingin menjawab dengan jujur pertanyaan yang kita tanyakan. Dia jawab dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya adalah. Apa yang membuat Kang Sule memutuskan untuk menikah dengan Natali? Karena dia pengen. Oh jadi Natali yang pengen untuk menikah ya? Ya pacaran. Kamu pacaran terus? Tapi ya sama, ya kita mau nikah ya, ayo. Emang Kang Sule awalnya tadinya mau tuh sebelum Natali nanya mau serius apa enggak, emang tadinya mau ngajaknya pacaran dulu itu? Enggak. Emang serius? Ya tanya-tanya dulu kayak gimana. Nah. Ya, kan tahu dia mau barbar. Kok huh? Barbar gimana dulu waktu pertama kali? Itu aja. Barbar tapi gentle. Ya. Gimana ya, enak jidatnya dia gitu. Tapi dulu ditanya-tanya siapa tahu. Ya? Mau kasih tahu tuh. Nih, jidat gue nih. Kita sendiri. Kalau misalkan hanya sama puas kan? Oh benar-benar, berarti itu setuju. Melihat, dengar, ini kan kayaknya barbar, sayang. Nah, ini kan dari pacaran sampai nikah tuh waktu yang sangat cepat. Nah, dulu waktu mau ngomong sama anak-anak, sempat ragu, sempat takut, sempat takut ada penolakan atau takut anak-anak nggak ngijin Kang Sule nikah dulu apa gimana? Pernah nggak terpikirin? Enggak. Siapa yang diajak ngomong pertama kali? Putri. Putri? Iya pasti putri lah. Putri itu siapa? Ngomongnya dulu gimana? Putrinya, kedua, putrinya Kang Sule ya? Iya berdua aja. Namanya Putri. Iya namanya dia Putri. Putri. Iya Putri juga sih. Bagus. Iya. Apakah ngomong sama Putri karena Kang Sule berpikir Putri ini yang justru memang kenapa harus Putri pertama kali yang dia mau? Karena dia perempuan.
ya kan paling hati perempuan itu sensitif ya, ya. Harus diutamain gitu. Oh gitu. Oke kan, ngomong soal Putri kan. Iya. Putri sekarang udah besar, udah punya pacar. Merasa kehilangan kan? Nanti gue reaksi lah. Kapan-kapan ya, bro. Iya, kapan-kapan. Karena yang sisi videonya Putri. Putri. Emang Putri dulu gimana dan sekarang gimana? Dulu kan jarang ketemu. Iya. Ada rumah juga. Ya, merasa kehilangan aja. Pernah nggak ngomong hal ini sama Putri? Belum. Kenapa nggak tanya? Nggak boleh Putri tadi? Karena sudah ngomong apa? Dari hati, karena sudah yang paling dalam. Masa baju ini sih? Apa yang pengen aku ngomong? Pokoknya, ayah sayang banget sama Putri. Terutama, Putri harus bisa menjaga sebagai perempuan. Kalau Putri udah menikah sama orang? Ya itu udah harus ikhlas. Apa yang Kang Sule inginkan dari Putri sekarang ini? Tetap silaturahmi, komunikasinya jangan sampai lepas. Gue terasa sebagai sungai ya sih. Ini terbawa gitu. Kalau Iki? Ya Iki mah laki-laki ya, dari lahir. Karena tujuh perempuan jadi beda ya. Iya. Ya. Pasti lebih berat ya. Udah percaya aja lah. Ya, karena bisa menjaga diri baik-baik. Ya untungnya ada Natali yang bisa menyebabkan. Natali ini apa ya? Berarti pengaruhnya sangat besar sama kehidupan kamu sekarang. Oh iya, ML apa, tuh kan. Berasa, apa? Kemarin kelam mulu tuh. Si Jolson tuh grup lu. Bagus kan? Bisa menjaga anak-anak. Iyalah, bisa dan seni itu. Gue jodohnya, iya, pasti barbar lah. Cuma gue gratis tapi dia skin gratis. Boleh lah. Iya boleh. Ada sesuatu hal yang nggak bisa gue lakukan ya. Natali siapa? Bahagia melihat teman. Bahagia banget. Lebih ke bahagia apa terharu? Terharu ya, bahagia juga ya. Pengen punya anak berapa dari Natali? Berapa aja lah. Dua. Dua. Sama kayak mau kerja orang lu gitu juga kan. Nah, oke, okay. Kang Sule. Sekarang setelah menikah dari Natali, ada nggak hal yang Kang Sule sembunyikan atau mungkin Natali nggak tahu? Nggak ada. Cemburu nggak dengan Natali? Cemburu kan? Paling cemburu kalau apa dan sama siapa? Paling cemburu kalau apa dan sama siapa? Sama mantannya. Sama mantan ya? Cemburu nggak sama mantan pacar? Cemburu banget lah. Iya pasti seorang perempuan yang gue idamin. Hari lah yang orang lain ada kehel. Ya orang mah lain orang Sunda tuh, tongok Sunda. Maaf maaf. Bisa Jawa juga gak tahu. Indonesia aja. Indonesia aja. Terus? Terus lo pas dia begitu gimana perasaannya? Diam. Gak pernah ngomong ke dia kalau lo cemburu? Enggak, harus berlangsung. Tapi sebetulnya hatinya dongkol banget. Mending kita tuh gak usah macam-macam. Kalau kamu sendiri pernah gak sengaja bikin Natali cemburu? Mending kita ngalah. Kalah aja lah. Ngalah itu gak kalah kok. Natali, enggak gak? Kalau Kang Sule kesal cemburu dia? Pasti enggak. Pasti enggak. Sama diem juga aku. Demok aja aku mah. Sekarang Kang Sule, kalau ada nggak hal yang pengen diungkapkan ke Natali selama ini pengen diomongin tapi belum, terserah mau soal Kang Sule yang selama ini cemburu atau mungkin ada yang pengen diomongin tapi belum pengen di selama ini tak nggak tahu gimana cara ngomongnya, coba ngomong. Ya itu jangan bikin orang cemburu, harus percaya. Bagus. Karena sayang itu kan gak perlu diucapkan. Iya, sayang itu gak harus diucapkan. Tapi dengan apa yang paling ditakut? Tindakan. Keadaan ini. Benar. Yang paling gak pengen ini terjadi. Dia gak percaya loh Sule yang notabene komedian ya, suka ceplos-ceplos di acara ya, kalau bisa kayak gini. Kalau mantan
orang pergi, suka pergi gitu. Iya, kadang menangin diri gitu. Nah, terus Kang Sule nyusul lah. Awalnya sih nyusul. Terus sini-sininya capek. Gitu. Kenapa kan? Ya ini aja ntar juga balik ke udah lah, acara ini disponsori oleh Lain Mineral dan isinya kopi. Oh gitu, pagi-pagi gitu. Kopi asam galon. Dia dihipnotis tapi masih bisa ngomedik. Iya. Masih balik lagi. Iya. Kenapa kan lapar susu lagi kan? Karena ketahuan bisa dilihat. Posisi tinggi. Maksudnya gimana kan? Mobilnya masih ada. Terus pasti ya udah di kamar kan di sini CCTV di mana-mana. Hmm. Oh jadi Natali ngajak pergi gitu keluar rumah. Padahal enggak, dia di kamar Peru juga. Oh iya. Bisa juga ada dulu. Ada gitu ya. Ada aja. Gua koper, gua cuekin, terus balik lagi. Iya, jadi kalau aku pergi, dianya galau kelihatan di CCTV. Jadi dia di balkon merenung gitu dia. Jadi aduh kasihan. Yaudah dia balik lagi udah lagi. Oh, pentingnya CCTV di rumah tangga Anda ya. Oke. Kalau lebih bagus tuh pas CCTV di mantan lu. Ridwan juga. Mantan? Iya. Gimana? Ah, mantan gue emang gak akan ada yang ingat sebelumnya, mas. Sama kayak gini ya. Nah, oke. Okay. 6 bulan nanti gue keselan kenapa, Kak? Kalau gue biasanya kan mantan gue emang sampai kayak tiga aja gitu. Beda orang, gitu. Beda sifat. Jadi iya, sih, malam suka tidur bareng? Itulah orang. Sampai malam tuh sama Ridwan. Udah ngantuk banget, baru dia pindah ke kamar. Ferdi masih di situ. Sampai pagi. Cie cie. Suruh tidur di lemari. jadi nggak bisa ngapain tuh kan? Berboro. Gimana itu? Curi waktu. Iyalah. Cari waktu. Ya itu belum dapet caranya. Kasih. Tanya ke Aing. Tanya kak sama Mas Wahyu. Orang ketiga di dalam. Tadi maunya Kang itu, cuma lo jawab. Tapi senang liatnya kan? Ya saya pikir ya pasti ada waktu lah. Jadi pas dia sekolah baru bergerak. Gerak apanya nih? Gerak cepat bro. Gerak cepat. Oke, ya udah kan terakhir kan apa yang ingin dikatakan sama Natali kan dari hati Kang Sule yang paling dalam? Ya percaya, nggak usah. Kenapa sih harus dikasih backsoundnya kayak gitu sih ya? Sedih gue. Kita tuh sebagai laki-laki tuh sama marut rasanya sama Kang Sule. Ini bocah ngapain juga ngambil gitar. Jangan diturun ya lagi nih ya. Kok ada cewek lagi? Anyep. Anyep kayak orderan anyep. Dengarkan saya, hitungan ketiga, nanti Kang Sule bisa bangun dari tidur. Satu, dua. Bangkitlah, berubah jadi Iron Man. Ya, masih sempat dulu. Enak tidur ya, gitu bro. Itu luar biasa, dan ini memang pasangan yang sangat luar biasa. Dan kalian kan di YouTube juga ada dua kan, Sule Channel sama Sunah Official. Tapi lagi di blog. Di blog aja kan? Dari blog aja. Di blog di take down dikasih peringatan gitu loh, jadi nggak bisa upload dulu. Sama YouTube-nya, gara-gara dikiranya itu si Tardi kan suka nangis. Apa kenceng dikira gitu, penyiksaan itu apa ya? Iya, kemarin dikiranya itu sensitif banget ya. Emang sekarang kita selalu sekarang sensitif banget. Mudah-mudahan cepat. Ada tiga sama Sule Family. Sule Family. Banyak banget channelnya, kita aja satu belum naik-naik ya. Subscribe lah ya. Subscribe bantuin kita. Gratis kok, gratis banget. Kalau mau bayar ya, nanti cewek terus dapat pahala lagi, udah pasti. Oke, terima kasih banyak guys. Oke, selesai guys untuk reaction kali ini. Sekian video part 2 nya ya. Iya. Dan pesan-pesan yang gue mau kasih tuh ini, kita tuh contohlah Kak Sule kayak gitu, dia tuh komedian. Tapi dia keluarga tuh full gitu kasih sayang.
ya calonnya ini mau nikah harus nanya dulu ke anak yang perempuan itu yang namanya Putri itu. Bagus itu. Saran saya kayak gitulah. Jadi lah cowok. Ya, bagus. Kalau lu apa tuh? Kalau dari gue mah liatin ya dari reaksinya gue, Kang Sule itu orangnya romantis, bijaksana, ya, dewasa gitu. Banyak yang patut kita tiru dari positifnya Kang Sule, bagus banget. Dan yang kedua, buat kalian yang suka membuli, tolonglah keluarin hasrat bagusnya kalian gitu. Maksudnya ada pri kemanusiaan ya. Kalau di YouTube tuh pri ke YouTuber gitu. Pri ke YouTuber. Harus ada kalian tata tertib di komenan gitu kan. Jangankan Sule ya udah banyak followersnya, saya juga cuman satu ya, itu juga adik saya gitu ya yang ngeliknya itu kan. Iya. Kecewa gitu ada komenan yang tidak bagus dari pola haters-haters yang bijaksana di luar sana. Oke. Itu aja dari Kang Asep. Dan jangan lupa sekarang digital nih ya. Ah, aing mah teu bisa, aing mah bodoh. Aduh, tidak aku. Ngapain atuh? Kita mulai dari mana? Enggak, kita malu ya. Oh, kita siap. Tuh musisi. Okay. Kita tuh cuma penonton. Cuma penonton aja gitu. Dan mudah-mudahan jadi artis dan di endorse. Endorse-nya itu ya. Baju ini Adidas. Jangan lupa Adidas. Endorse kita ya. Kasih kita lah. Enggak pasang sama. BLK untuk guru-guru di Garut tuh BLK endorse gue ya. Jangan lupa tuh. Awas tuh. Pak Yusef, awas. Bantuin, Pak Yusuf awas. Dia kan pernah bantuin lu dulu guruin itu tuh murid-murid lu. Udah. Dadah. Dadah.